COC ya. Kemudian kita bisa membuka aplikasi yang lain, misalkan WhatsApp. Nah, seperti ini ya. Jadi dua aplikasi bisa berjalan bersamaan di HP Poco S3 NFC seperti itu ya. Dan ini bisa kita baiklah, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yuga di Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan layar split di mode layar penuh HP Poco S3 NFC ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya, karena kemarin ada yang tanya, Bang, bagaimana cara split layar di mode layar penuh HP Poco S3 NFC seperti itu ya. Baiklah, cara yang pertama di mode layar penuh seperti ini, kalian tinggal buka aplikasi apa saja yang ingin kalian split seperti itu ya. Misalkan Google Chrome, kalian buka terlebih dahulu, kemudian keluar, kemudian buka aplikasi yang satunya, misalkan WhatsApp, kemudian bisa keluar. Nah, kalian tinggal recent app ya, kita aktifkan seperti ini. Nah, kemudian kalian tekan lama aplikasi apa saja yang akan kalian split seperti itu ya. Kita coba aplikasi WhatsApp. Nah, di sini ada 4 pilihan, kalian tinggal pilih yang nomor 2 ya. Di sini untuk split layar, kalian tinggal pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang di bawah ini kalian bisa memilih aplikasi yang akan kalian buka, misalkan Google Chrome. Nah, seperti ini ya. Jadi dua aplikasi aktif secara bersamaan ya. Di atas ini adalah WhatsApp dan di bawahnya adalah Google Chrome seperti ini ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan layar mengambang. Caranya juga sama dengan cara split layar di bukan ya recent apps, dengan aktifkan recent apps, kemudian pilih aplikasi yang akan kalian buat mode mengambang seperti itu ya. Kita coba Clash of Clans yang ini, kemudian tekan lama dan pilih yang nomor 3 dari atas ini. Ini berfungsi untuk membuat mode mengambang ya. Kita coba. Nah, ini adalah aplikasi COC ya. Kemudian kita bisa membuka aplikasi yang lain, misalkan WhatsApp. Nah, seperti ini ya. Jadi dua aplikasi bisa berjalan bersamaan di HP Poco S3 NFC seperti itu ya. Dan ini bisa kita aktif secara bersamaan ya. Kemudian kita bisa menghilangkannya dengan slide ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa kembali lagi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tutorial cara mengaktifkan layar split di mode layar penuh HP Poco S3 NFC. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.